seperti yang selama ini diduga orang. Kemudian saya juga kenal dengan Mbak Nasida yang tahun 2007 itu saya kenal, dia masih paket setara SMP ya, Mbak Nasida itu dari Banyumas, masih paket B. Saya juga menarik karena dia dulu ketika dia di Hong Kong dia jadi aktivis organisasi. Nah dari situ saya kemudian mulai mengumpulkan cita-cita tentang Buruh Migran yang dalam tanda petik dianggap sukses. Nah itu juga kemudian menambah concern saya, oh selama ini Buruh Migran selalu diposisikan sebagai pembantu rumah tangga atau kalaupun pulang mantan pembantu rumah tangga gitu ya. Kemudian mereka juga nggak punya bargaining position. Nah ternyata ketika saya melakukan penelitian di Banyumas, kemudian di Hong Kong gitu ya, saya melihat Buruh Migran nggak seperti yang diduga orang. Mereka bisa menjadi aktivis, menjadi guru, menjadi penulis buku, menjadi kepala desa, dan banyak hal-hal lain yang mungkin selama ini orang nggak berpikir tentang itu. Itu yang kemudian saya sebut sebagai remiten sosial atau social remiten. Saat itu tahun 2007 saat saya mulai menulis itu ada tetangga saya itu anaknya 3 orang masih kecil-kecil, suaminya tukang. Nah kalau di Banyumas itu tukang itu kan tergantung dapat job atau tidak gitu ya, dapat kodean kalau pakai bahasa Banyumas. Waktu itu dia nggak punya pilihan lain karena suaminya hanya tukang, dia kemudian bekerja ke luar negeri. Anaknya menangis tapi ya dia nggak punya pilihan karena tadi harus bekerja. Kemudian berikutnya ada satu lagi tetangga saya itu lulusan SMP, suatu hari dia menangis karena dia bilang dia dapat saya unfit bu, unfit itu artinya nggak sehat dan nggak bisa berangkat ke luar negeri. Padahal dia kepengen banget, ya gaji 5,3 juta di Indonesia kalau PNS pun yang mungkin kayak saya golongan 3C belum sampai segitu gajinya. Nah kemudian itu yang membuat saya berpikir ternyata bekerja ke luar negeri itu masih menjadi impian banyak perempuan di Indonesia yang kebanyakan mereka tinggal di desa dan berpenghasilan dan tidak punya penghasilan yang tetap, sehingga memang perlu diperbaiki sistemnya, manajemennya, dan itu membuat mereka yang pergi itu bisa pergi dengan aman. Saya seperti yang saya katakan, mereka sudah bukan menjadi orang lain ya kalau saya. Jadi kalau bahasa Banyumas jadi geduga. Ada apa mereka kemudian sering dengan saya? Lagi ada masalah dengan keluarga, ada masalah anaknya mau sekolah. Ya bagi saya ini adalah sebuah kalau bahasa Jawanya apa ya? Saya dianggap lah gitu loh. Sehingga kemudian tidak sekedar saya hanya menempatkan mereka sebagai objek penelitian, tapi kemudian saya menjadi rekan mereka. Itu yang membuat kemudian kami selalu, saya berjalan bersama mereka lah. Jadi kalau bagi saya mereka bukan lagi sebagai, mereka keluarga saya kalau saya bilang. Jadi kalau bahasa Bali jadi keduga gitu, ada apa-apa mereka kemudian sharing. Dan tadi kita masih terus bersama mengembangkan jaringan Buruh Migran di Banyumas ke depan.